Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pada suatu hari kejahatan boleh menangis. Maka para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, mengapa kamu menangis teresak-esak seperti ini? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sudah 7 hari rumah aku tidak didatangi dengan tetamu. Aku takuti ini adalah tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diriku. Aku takut ini adalah suatu alamat Allah SWT sedang menghinakan aku. Sudah 7 hari rumahku tak didatangi oleh tetamu. Tapi bagaimana dengan keadaan umat sekarang ini? Masya Allah, syukur, syukur, alhamdulillah, dah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tetamu tak datang rumah aku, alhamdulillah, syukur. Barang-barang aku semua alhamdulillah dalam fridge masih terjaga, alhamdulillah, dalam stok pun tak berkurang, alhamdulillah, syukur. 4 bulan, 5 bulan tetamu tak datang. Tetapi para sahabat itu, mereka bimbang, khawatir, resah diri mereka. Kenapa tetamu tak datang? Dah 7 hari tak datang. Bukan saja resah, Sayyidina Ali menangis teresak-esak. Sayyidina Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS suatu ketika memanggil tetamu untuk datang ke rumahnya untuk diberi jamuan, untuk diberi makan. Maka sebelum tetamu tersebut ingin makan di dalam rumahnya Nabi Ibrahim AS, maka Nabi Ibrahim AS mengatakan, hendaklah kamu beriman kepada Allah, hendaklah kamu mentauhidkan dan mengisahkan Allah SWT. Dan lelaki yang dijemput itu adalah seorang musyrik, seorang penyembah berhala. Maka lelaki tadi enggan untuk beriman kepada Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim AS kata, kalau begitu tidak ada jamuan untuk kamu pada hari ini. Maka lelaki tadi pun keluar kerana tidak ingin beriman kepada agamanya Nabi Ibrahim AS. Kemudian datang wahyu daripada Allah SWT menegur Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, fulan itu, penyembah berhala itu, musyrik itu, selama sepanjang hidupnya berpuluh-puluh tahun tidak beriman kepada aku, dan aku masih memberi rezeki kepadanya. Aku masih memberikan anugerah-anugerah nikmat kepadanya. Tetapi hari ini hanya ingin memakan jamuan daripada kamu yang sedikit, kerana dia tidak beriman kepada kamu dan agama yang kamu bawa. Maka kamu menghalau daripadanya, kamu menghalau dirinya daripada rumah kamu. Wahai Ibrahim, aku tidak pernah menghalau dia daripada dunia ini. Dunia ini adalah ciptaan aku, dan aku masih memberi nikmat kepadanya. Aku masih memberi rezeki dan pemberianku, anugerahku kepadanya. Maka Nabi Ibrahim AS tersedar, ini adalah satu teguran daripada Rabbul Alamin, daripada Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim AS segera keluar daripada rumahnya mencari lelaki tadi, dan panggil lelaki tadi masuk semula ke rumahnya untuk diberi jamuan. Maka lelaki tadi terpengar-pengar, wahai Ibrahim, tadi kau menghalau aku, sekarang kau panggil aku semula, kenapa? Maka Nabi Ibrahim AS mengatakan, kerana Allah SWT menegur perbuatan aku menghalau engkau daripada rumahku. Maka lelaki tadi terperanjat, adakah Tuhan menegurmu kerana aku? Tuhanmu menegur dan menyebut mengenai diriku? Nabi Ibrahim AS mengatakan, na'am, dia mengenai kamu, kena aku halau kamu tadi. Maka lelaki tadi begitu terharu dan tercampak cahaya keimanan dalam dirinya. Dia mengatakan, wahai Ibrahim, hulurkan tanganmu. Aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, dan aku mengaku engkau, wahai Ibrahim, adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejak daripada peristiwa itu, Nabi Ibrahim AS tidak pernah makan kecuali akan ada orang yang bersama dengannya. Nabi Ibrahim AS adalah dikenali dalam Quran sebagai orang yang kuat menjamu tetamu. Beliau tidak akan makan keseorangan diri kecuali jika ada orang lain yang dijemput keluar daripada luar untuk masuk ke dalam rumahnya.